tapi sebenarnya nggak apa-apa kok. Yang penting aku bisa ketemu kamu sekarang. Besok lusa kan kamu sudah menikah sama laki-laki pilihan kamu. Mas, kamu gak apa-apa, Mas? Sakit. Ya udah, kamu duduk dulu. Mas, maafin aku ya. Walaupun kita gak berjodoh, kita masih bisa jadi teman, Mas. Tapi sekarang kamu udah gak apa-apa, kan? Dua-duaan di sini. Gak usah bercampur. Pergi sana. Pak, sini, cepat. Kenapa, Bu? Pak, barusan saya ngeliat di sebelah sana ada yang berbuat mesum, Pak. Mesum? Yang bener nih. Iya, beneran. Masa sih, Bang? Bang, ajar kampung kita dibikin mesum. Karena gini, Bang. Nggak, aku kita cek, Bang. Wah, boleh tuh, Cor. Yuk. Awas, kalau bohong. Saya cek nih. Dengerin, Pak. Itu di perkebunan sana. Cepetan, huh? Lihat, Pak. Oh, sekali bohong ya? Iya, cepetan. Ayo, Bang. Kenapa, Mas? Tapi, Mas, apaan kamu? Gak nyangka ya. Pak. Lihat nih, Pak. Lihat kan, benar kata saya. Mereka berdua itu lagi berbuat mesum. Pak, saya berani bersumpah. Ah, Wina. Kita gak nyangka kamu serikat ini berbuat aib di kampung kita. Betul nih. Bapak-bapak, saya berani bersumpah, saya nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Halah, udah deh. Nggak usah pakai sumpah-sumpah segala. Ngaku aja kalau kamu tuh mau berbuat zina, kan, berdua. Pak, langsung aja mau cepat. Saya mohon, saya bisa jalan. Bikin malu di kampung kita. Lepasin anakku. Ya Allah. Kalian jahat semua. Anak Mak telah berbuat besar di kampung kami. Tuh, Mak. Kalian jahat. Jahat semua. Kalian jahat. Ayo kita pergi. Jatah, tukang mesum. Kalian jahat semua. Jahat kalian. Anakku, Sebentar lagi cincin ini akan kusematkan di jarimu, Wina. Sayang, umur panjang, Mbak. Apa? Aku, Wina, kenapa kamu harus meninggal dengan cara seperti ini, nak?
Winda. Winda. Kita tolong Winda. Kamu tinggalin aku, sayang. Kita ini mau nikah. Kenapa kamu harus pergi dengan cara seperti ini? Kenapa? Aku sayang sama kamu, Winda. Aku sayang sekali. Ya Allah. Stop. Ada apa ini? Kenapa kalian menghalangi jalan kami? Jenazah Winda tidak boleh dikuburkan di kampung ini. Kalian sudah menghabisi nyawa calon istri saya. Dan sekarang kalian menghalanginya untuk dimakamkan di sini. Apa kalian semua belum puas? Mata Winda telah membuat aib di kampung ini. Maka haram jasadnya dimakamkan di kampung ini. Tuh. Saya mohon izinkan anak saya dimakamkan malam ini juga di sini. Ya. Tidak bisa. Kami tidak peduli. Ayo kita jalan. Banyak ngomong! Astagfirullahaladzim. Bu Ningsi, bangun Bu Ningsi, tolong.